dengan Aberdeen Patrol Point System ni. Bukan-bukan. Tapi untuk PKP ni, saya rasa ada keperluan. Apabila kita mula mendapat bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia pada awal PKP ni dilaksanakan, saya masih lagi mengkaji trend masyarakat. Jadi kalau saya deploy ketika itu pun, kita belum ada kenal pasti apa trend-trend yang yang berlaku ketika itu. Jadi sebab tu saya masih pada ketika itu, saya letakkan mereka di sekatan-sekatan yang lain. Sekarang ni kita dah masuk fasa ketiga dan kita telah buat kajian. Masyarakat ni dia punya trend ni fluctuates lah, orang kata. Ada ketika dia ikut, ada ketika dia tak ikut dengan arahan-arahan. Jadi saya rasa masa dah sangat sesuai kita start deploy sistem Aberdeen, di mana dalam satu kereta peronda ada empat petugas, satu pemandu dan tiga lagi petugas akan dikerahkan untuk meronda di satu-satu kawasan dalam masa maksimum 45 minit. Dari situ dia akan meronda, dia akan tengok sama ada kenderaan ataupun pejalan-pejalan kaki yang mana nampak ketara, tidak ada hala tuju yang sesuai ke apa semua. Kita akan tahan dan tanya dulu di mana pergi. Tadi pun kita ada tahan sebuah kereta nak pergi apa, rawatan dialisis. Jadi kita faham, no problem. Tapi ada juga yang pergi ke kedai buncit untuk beli, sekadar nak beli tissue paper, nak beli chips, potato chips. Jadi kita beritahu nanti nak beli, pergi try plan yourself untuk satu minggu, buy one whole lump sum ke apa semua, then balik. Jangan beli sikit-sikit hari-hari nak keluar ni, this is not the time. Saya cakap kat, oh sorry. So benda-benda macam ni ada lagi berlaku. But then kita akan, bila adanya rondaan Aberdeen ni, mungkin dia akan mula rasa kehadiran kita. Dan saya harap dengan rondaan Aberdeen ni, kita akan tengok di pusat-pusat bandar, pusat-pusat komersial, pasar-pasar baraya akan lagi teratur, dan kepatuhan tu lagi dipatuhi lah. Itu saja. Saya akan kaji lagi dalam 3-4 minggu ni, kalau dalam 3-4 hari ni kalau nampak ada kebaikan dia, saya akan tambah lagi bentuk-bentukan.